Ini jangan masak ya sobat. Nah, sobat. Sobat. Sampai kembali kita melihat pengilar namanya sobat ya. Jadi, saya injap satu ya sobat ya. Kembali melihat pengilar lembar sobat. Dari malam hujan, biasanya kalau siap hujan hasil memuaskan sobat ya. Ada kita coba hanya 3 pengilar sobat ya. Nah, mana tahu ya sobat ya. Nah, oke, kita lihat sobat ya. Biasanya limbat suka tempat-tempat yang kayak ini sobat. Rumput-rumput yang tajam ini kerisan. Nah, ayo sobat, pasangin sobat. Tajam ini rumputnya sobat, kerisan namanya, kena tangan luka ini sobat. Nah sobat, alhamdulillah lumayan sobat. Nah sobat, lihat itu, wah lembat sobatnya. Alhamdulillah sobat, lumayan ya, sini sobat. Ini nah, sobat kok kita masang di kanora kali ini. Naik hajap. Saya saksikan sobat. Nah, lembat sobat ya. Oke sobat ya. Kita lanjut ke. Coba lagi sobat. Lihat. Gimana tersendiri. Nah sobat. Empatnya. Bismillah. Nah ada juga sobat ya. Banyak sobat ya. Ini 3 ekor sobat ya. Oke sobat. Sobat ya, kita coba dulu melihat perangkap ikan kita di tengah sana itu. Nah, sudah kering ya airnya, nggak begitu banyak sobat. Nah, ini sobat. Lumayan sobat. Ya, lumayan sobat ya. Lembat sobat. Lembat sob. Sobat ya. Lumayan banyak sobat ya. Tapi nggak begitu besar-besar lembatnya. Ini lembat akar sobat ya. Oke ya, satu pengilar tambahan. Oke. Mantap. Sobat-sobat, lihat semaknya. Ini kita ini. Nggak tahu ada perangkap juga. Bang, tenang aja sobat. Ada yang sama sobat. Lumayan banyak sobat ini. Oke sobat ya. Nah, ini jangan masak ya sobat. Lumayan banyak nih limbatnya ini. Ini sobat ya. Oke ya. Nah inilah gambaran kita perangkap lembat. Sobat lebih jelas. Nah, sobat. Lumayan sobat ya. Oke. Kita lihat lagi yang lain ya sobat.
lihat. Tempatnya. Bismillah. Nah, ada juga sobat ya. Ini 3 ekor sobat ya. Ini kita ini ternyata ada perangkap juga. Nah, tenang aja sobat. Ada yang sama sobat. Lumayan banyak sobat ini. Oke sobat ya. Nah, ini channel masa saya sobat. Lumayan banyak nih limbatnya ini. Sobat ya. Oke ya. Nah, inilah pembuatan kita perangkap lembak. Ini sobat lebih jelas. Main sobat ya. Oke. Okay. Sobat ya. Kita coba dulu melihat perangkap ikan kita di tengah sana itu. Sobat ya. Nah, ini sudah kering ya airnya. Enggak begitu banyak sobat. Ini sobat. Lumayan sobat. Lumayan sobat ya. Hebat sobat. Hebat sob. Sobat ya. Lumayan banyak sobat ya. Tapi enggak begitu besar-besar lembatnya. Ini lembat akar sobat ya. Oke ya, satu penghilar tambahan. Oke. Mantap. Sobat, mengulang lagi kita sobat. Lihat bubu kita. Ini ada jaringan, ada rumahnya sobat. Ada perumahan. Jalan lintas sobat. Nah, kita coba sobat ya. Ini manis banget sobat. Makan sobat. Bawah sawit yang terendam sobat. Ada sobat. Tahu sobat. Ya sobat ya. Ini selesai baru kita kasih sobat ya. Bawa sobat. Ya sobat ya. Sobat. Tuang ke dalam. Ceriakin sobat ya. Sobat. Yang ada ular nanti sobat. Ularnya ada juga yang mati sobat. Ini
sobat. Lumayan sobat, lumayan besar lah sobat. Sobat, dek juga ular sobat. Takut juga saya. Besar juga ular. Ular, ular nggak laku sobat. Marah ya sobat. Ini sobat. Ini sobat ya. Kita saja. Nah, dapat hasil dari berusaha sampai ya dari pagi ini. Nah, hilang siang. Nah, ini hasil kita sobat. Campur tempat makan. Campur sobat dan belut. Belut. Ini nggak seberapa sobat. Nah, itulah, itulah keutamaan begini sobat. Ya, lumayan memuaskan hasil hari ini sobat. Hujan tadi malam sobat. Belut. Oke ya sobat ya, kurang lebih 7 atau 8 kilo ini sobat. Campur dengan yang kecil. Anak-anak sampai anak lembet keluar berlarian papan. Oke ya sobat ya, tonton terus video saya Injap 1. Oke, mantap ya sobat.